Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Saini Siang. Pemirsa, siapa sangka salah satu segitiga jantung ekosistem laut dunia ada di Indonesia. Ya, tepatnya di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Untuk tahu seperti apa indah dan beragamnya kekayaan laut Indonesia, Aisyah Gray akan mengajak Anda untuk menyelami Raja Ampat. Dan berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang tak kenal Kepulauan Raja Ampat? Kalangan traveler menyebutnya surga dari timur Indonesia. Raja Ampat merupakan jantung segitiga karang dunia dan juga pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Aisyah Gray akan merasakan sensasi menyelam di dua dari sekian banyak spot terbaik di Raja Ampat, yaitu Blue Magic dan Manta Sandy Point yang ada di Arborek. Dua spot ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Oke guys, jadi untuk menuju ke spot Blue Magic ini memang agak sulit karena kita harus benar-benar nemuin lokasinya. Jadi gak gampang memang untuk mencapai lokasi ini karena memang tidak ada patokan pulau, gunung, ataupun patokan lain. Semua perlengkapan udah oke, kita siap-siap untuk turun guys. Alright guys, mari kita selami. Ini adalah surganya underwater di dunia guys. Blue Magic direkomendasikan bagi kalian yang suka hunting ikan-ikan besar. Karakteristik khasnya adalah schooling atau gerombolan ikan seperti jackfish, barakuda, atau ikan sirip kuning. Berbeda dengan spot Blue Magic, Manta Sandy Point yang ada di perairan Arborek menyajikan view yang gak kalah keren. Let's go! Mengamati manta yang sedang bermain di antara batu karang besar di kedalaman 18 meter memberikan sensasi tersendiri. Tanpa menyentuh, tanpa mengejar, dan tanpa mengganggu jalannya manta, kita bisa lihat langsung manta yang menari-nari. Saksikan keseruannya di Let's Go, Sabtu 20 Januari 2018 pukul 05.45 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV Selalu di Hati. Dari Raja Ampat, Gigi Irfan dan Freddy, iNews melaporkan.